Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Gol Variasi ya. Kali ini kita akan mix atau mengoplos warna pink sendiri ya. Pink cantik. Daripada beli ngoplos dari toko, lumayan harga jadi lumayan mahal juga ya. Mendingan mix sendiri ya. Untuk warna pink, kita bahan dasarnya ini dari magenta ya. NC base, pakai NC aja ini. Magenta ya. Kita juga menggunakan tambahan pearl violet. Yang pertama violet ini ya. Atau bahasanya lembayung, bahasa bengkelnya ini biasanya lembayung nih, dikasih nama lembayung. Aduk dulu biar kalau ada endapan jadi mencampur lagi ya. Terus kita siapkan wadah nih. Untuk pertama kita mencampurkan ini dulu ya, lembayung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita tambahkan magentanya. Keras juga nih. Kalau penyampuran magenta sedikit-sedikit saja. Dan warna udah lumayan bisa nampak ya. Dan ini hasilnya. Hasil kita mix warna lembayung sama warna magenta ya. Kita coba aplikasikan ya. Pink ada efek-efek ungunya nih. Kita aplikasikan ya. Karena kekurangan kita mengaduk lagi. Sedikit saran, kalau cat oplosan itu, kalau cat hasil ngoplos itu sebelum ditakar atau dicampur dengan thinner, dikocek dulu ya. Jadi dia mengoplos lagi sendiri, nge-mix sendiri lagi ya. Kasih encer aja. Sekira-kira encer, tapi terlalu encer jangan, enggak encer jangan, tapi pastikan encer ya. Dan ini setelah kita campur thinner ya, ini pinknya baru sebalik ya, baru sawihan ini.
Ya sob, dan ini pengecatan udah kelar, sebelum kita clear ini nampaknya seperti ini. Ini penampakan sebelum kita clear ya.